Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor 6A Pro iaitu peranti mampu milik dengan penawaran spesifikasi menarik. Ia didatangkan dengan skrin 5 inci IPS LCD pada resolusi HD, chip Snapdragon 430, memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Dari segi rekaannya, ia telah membawakan binaan berasaskan logam yang mana sedikit menyerupai peranti Honor 5C sebelum ini. Memegang peranti ini memberikan kesensaan yang optimum atas rekaannya yang kecil dan kompak selain dibantu dengan bahagian belakang yang sedikit melengkung. Di bahagian belakang ini juga menempatkan pengimbas siap jari yang mana boleh digunakan untuk menyakuji peranti dan membuat gesture untuk mengawal peranti ini. Ia juga masih membawakan sambungan earphone jack di bahagian atas sementara sambungan micro USB dan pembesar suara mono berada di bahagian bawah peranti. Di bahagian sisi peranti ini menempatkan slot SIM hybrid yang mana menyokong peletakan kad microSD pada slot SIM kedua. Untuk paparannya, ia memberikan paparan yang terang namun viewing angle-nya agak sedikit sederhana apabila dilihat dari sudut berlainan. Penghasilan warna juga kelihatan sedikit pudar namun masih memadai untuk kegunaan harian seperti membuat tontonan video. Honor 6A Pro menjalankan antarmuka EMUI 5.1 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat. Antarmuka ini membawakan sejumlah pilihan customasi seperti pertukaran tema, pilihan homescreen dengan app drawer dan pilihan untuk swap butang navigasi. Dari sudut prestasi, Honor 6A Pro dijana dengan chip Snapdragon 430 bersama padanan memori 3GB RAM. Walaupun ia didatangkan dari keluarga siri Snapdragon 400, peranti ini masih mampu menggalas sejumlah tugasan harian terutama ketika membuka dan membuat pertukaran aplikasi. Memainkan permainan kegemaran saya seperti Rules of Survival dan Asphalt Extreme dilihat memberi bacaan framerate yang sedikit rendah namun masih boleh dimainkan dengan selesa. Honor 6A Pro telah didatangkan dengan kamera utama 13MP yang boleh dipadankan dengan sistem pemfokusan PDAF dan pencahayaan LED flash. Agak sedikit mengejutkan kerana gambar yang dihasilkan sebenarnya sangat baik dengan hasil yang terang walaupun digunakan pada situasi pencahayaan yang rendah. Cuma kualiti kamera hadapan 5MP-nya hanya sekadar memadai dengan kualiti kamera yang soft bersama warna yang kelihatan sedikit pudar. Untuk rakaman video yang pula, ia mampu membuat rakaman video Full HD namun hasilnya juga sekadar memadai dengan rakaman yang soft dan sedikit isu focus hunting ketika melakukan rakaman. Dari segi bateri yang pula, Honor 6A Pro mampu memberi bacaan skrin on time sekitar 6 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Masa pengecasannya pula mengambil masa sekitar 2 jam 13 minit untuk pengecasan dari 0 hingga 100% tanpa sebarang bantuan pengecasan pantas. Secara keseluruhannya, Honor 6A Pro menawarkan sebuah peranti mampu milik yang baik dengan kehadiran chip 8 teras, memori 3GB RAM dan kamera utama 13MP pada harga RM699. Cuma skrinnya masih berada pada resolusi HD dan kupayan kamera hadapannya juga hanya sekadar memadai dengan kualiti yang sederhana. Tetapi bagi saya, kualiti kamera utamanya agak impresif yang mana jarang ditemui pada segmen peranti di bawah RM700. Jadi bagi anda yang sedang mencari telefon mampu milik yang kompak dan mempunyai kupayan kamera utama yang baik, Honor 6A Pro antara peranti yang saya sangat syorkan untuk anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail untuk ulasan Honor 6A Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam hari dan waktu. Sekian, terima kasih.